Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan channel kita. Kita kerjakan Sienta. Kita akan tunjukkan bagaimana cara buka headlamp, stop lampnya ini. Ya. Biasanya kan kalau kita buka stop lamp ini kan karena ada lampu yang mati atau gimana. Ini sebenarnya kita mau ganti lampu ratingnya ini pakai LED. Ini kan belum LED. Kalau lampu kota sama lampu remnya itu sudah LED. Kita akan tunjukkan cara bukanya ini. Oke, langsung saja kita kerjakan. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video kita terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Kita buka dulu ini. Nanti setelah kita buka ini, kita tinggal tarik ke samping dari sini. Ke sini ya, keluar ya, jangan dorong ke sini. Oke, setelah bautnya ini terbuka, ya, kita tinggal kita tarik dari sini. Ah, udah lepas. Ya. Oke, kita buka. Ini karena kita mau ganti lampu ratingnya ya, lampu sennya. Ini kita buka. Kita ganti sama yang LED. Kayak gini. Tapi sebenarnya kita akan cuma tunjukkan cara buka stop lampnya. Untuk cara gantinya, kalau memang mau ganti ini kita posisi itu kita lepas. Ya, karena kita cari plusnya. Nah, sudah nyala. Tinggal kita masukkan lagi. Dipasin knotnya. Kita putar. Nah, sudah. Untuk cara pasangnya sama saja. Kita paskan dulu yang tadi itu. Sini knotnya. Nah, sini juga pas, tinggal kita dorong. Dan kita tinggal pasang bautnya kembali yang di sini ya. Ya, mungkin untuk video cara buka stop lamp untuk Toyota Sienta sampai di sini aja dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.